Ya, ini dia view dari tempat pemandian Sampulungang di Kabupaten Takalar. Ini kolam renangnya. Ini di pinggir pantai, gazebo-gazebo luar biasa ini. Ayo ke sini. Jaraknya kira-kira hanya beberapa kilo dari Makassar atau berbatasan dengan Kabupaten Goa. Ini gazebo-gazebonya enggak, ini masih belum terisi nih. Karena hari ini masih suasana COVID. Orang pada belum berani untuk keluar. Masih stay di rumah saja. Karena sampai bulan, ya bulan kelima pada hari ini, kondisi COVID masih menakutkan. Ini Pantai Galesong. Saya zoom dulu. Oh, ini wisata Pantai Galesong, Kabupaten Takalar, Desa Sampulungan. Jadi kalau Anda tinggal memilih mau berenang di pantai, mau berenang di laut, atau setelah itu dilanjutkan berenang di kolam renang. Dan juga ini tidak ada yang berenang. Ya. Biaya masuk hanya Rp20.000. Murah kan? Murah. Rp20.000. Satu orang Rp20.000. Oke, dilarang makan dan minum di kolam renang. Iyalah, kolam renang tempat berenang, bukan tempat makan. Ya. Nah, kita kembalikan deh. Nah, ini anak-anak saya sudah mulai turun ini. Luar biasa. Oke. Kita lanjut sebentar ya. Ya.